Rekaman kamera pengawas dari rumah yang berada di Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 15 Ulu, Jakabaring, Palembang, menggambarkan saat seorang pelaku akan melakukan pencurian motor. Pelaku berdiri di belakang motor korbannya, mengawasi situasi, lalu berusaha akan membawa kabur motor yang jadi targetnya. Diduga pemilik rumah terbangun, pelaku kemudian membatalkan aksinya dan kabur. Peristiwa ini pun ramai di media sosial Palembang setelah diunggah pemilik motor yang akan dicuri. Motor aku tuh pagi tadi nih dijingok kuncinya sudah jedol. Gak tahu kan pas nyingok CCTV rupanya jam 4 tuh ada kejadian saya itu. Emang ada yang mau curi ya? Iya, ada. Kau sempat rekam CCTV berarti? Iya. Dari CCTV itu kamu berapa pelaku? Satu. Motor itu memang parkir di mana tuh? Di parkir depan rumah. Ada kunci tambahan gak? Ada, cakram. Dari lihat CCTV kenal lah kita pelaku? Kayaknya kurang jelas, jadi tidak baca nak nuduh-nuduh itu tidak bisa. Tapi bukan orang situ gitu? Bukan. Percobaan pencurian ini pun kemudian dilaporkan pemilik motor ke Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.